lo bilang Ali memang sudah ditakdirkan untuk hidup sendirian. Gue udah bilang sama lo, kalau semua orang yang dekat sama lo pasti akan mengalami musibah. Kau telah membunuh keluarga aku dengan keji. Aku akan mengutukmu. Semua orang yang kau cintai akan mati. Jangan-jangan ini semua gara-gara Dracula. Maksudmu mayat kami yang hilang itu? Sef, menurut lo, gue nyebelin gak? Lo baik gitu, gimana bisa nyebelin sih? Aneh-aneh aja nanyanya. Benar. Iya benar. Emang kenapa? Ada yang ngatain lo? Uje, kenapa sih? Cerita dong. Kan waktu itu gue ditolong Ali, terus gue pengen ngucapin terima kasih sama dia. Gue ngomong sama dia, dia aduh dingin banget, Fer. Sama sekali gak peduli sama gue. Loh, dibilangin berapa kali sih? Ali tuh emang aneh, lagian bandel banget ya dikasih tahu. Gak usah dimasukin ke hati deh. Ih, waktu dia nolongin Jeff, gue tuh sempat dengar kalau Ali itu putus dari Kelly demi kebaikan Kelly. Kalau terus-terusan sama dia, nanti katanya akan kena musibah. Apa maksudnya? Ya itu cowok tuh kayak begitu tuh. Kalau misalnya udah bosen aja sama ceweknya, gimana ya mikir putus kayak gitu doang. Lu gak mau percaya sih? Tapi Ali tuh ngomongnya tuh serius banget. Kayaknya dia benar-benar punya alasan yang kuat buat ngelakuin itu. Jeh, dengar ya. Gue udah bilang bolak-balik, lo tuh terlalu baik, terlalu polos, dan terlalu lugu. Dulu kan lo juga mikir, aduh, Jeff kayaknya baik deh, iya kan? Sekarang lo kasih tahu, Ali tuh orangnya aneh. Gak usah deket sama dia. Bokap gue kan ngelola satu mall. Lu mau gue cariin kerjaan? Tidak perlu. Terima kasih. Ali tuh kayak guru es. Oh, baiknya kayak apa juga nggak bakal dia terima. Lagian repot amat, cuekin aja kenapa sih? Kalau menurut gue tuh Ali tuh orangnya penuh perasaan, tau nggak sih? Dia dingin kayak gitu pasti ada penyebabnya. Bisa banget ya kalau cari alasan buat si Ali. Kalau gue bilang Ali memang sudah ditakdirkan untuk hidup sendirian, karena dianya sendiri juga cuek sama orang lain. Jadi biarin aja kucruk. Hai, lama gak ketemu. Iya, Kak Louis kok abis lulus gak pernah main ke kampus sih, kemana aja? Kebetulan aku lagi mengadakan penelitian di rumah sakit. Jadi belakangan ini agak sibuk. Hai Sef, gimana kabar kamu? Baik. Terus sekarang kok tumben sih Kak ke kampus, ada apa? Kebetulan aku lagi nyari beberapa bahan-bahan untuk penelitian. Sekalian aku mau ketemu Ibu Linda. Ada beberapa pertanyaan yang aku harus tanyakan. Jadi kita gak bisa ngobrol banyak. Tapi gimana kalau nanti malam kita makan sama-sama? Oke, gimana? Oke. Oke, kalau gitu sampai jam 6 nanti di tempat yang biasa ya. Iya. Yaudah, aku tinggal dulu ya. Gak tahu ya, sudah.
tuh orangnya baik banget ya, humoris lagi. Udah lama juga gak ketemu dia ya. Kira karena lu udah nolong gue, lu bisa nasihatin gue, men. Kalau bokap lu ngeliat keadaan lu kayak gini sekarang, dia pasti bakalan sedih. Lu kenal bokap gue? Walaupun dia sudah meninggal, tapi setiap saat dia selalu merhatiin lu. Hah? Omong kosong. Panjang hari dia gak pernah di rumah. Yang paling penting buat dia pekerjaannya. Gue baik atau gue buruk, dia gak peduli sama gue. Lu mana boleh punya pikiran kayak gitu. Bokap lu tuh bekerja keras supaya lu bisa. Sebenarnya cukup ya, men. Gue gak mau dengar lu ngomong lagi. Lu sama bawel sama bokap gue. Saya sudah meminta bantuan pada temanku yang berada di dunia hantu. Kemungkinan ada cara untuk memberikan sepatu itu kepada Bambang. Ali, apunten ya. Tadi Bambang bersikap begitu sama kamu.
kenal. Menurutku, Bambang sudah salah paham pada Bapak. Ibunya meninggal muda. Supaya Bambang mendapatkan kehidupan yang lebih baik, saya terus bekerja dengan berharap bisa mendapatkan uang lebih banyak. Awalnya saya mengira mencintai anak cukup dengan memberikan kehidupan yang paling baik, memenuhi kebutuhan materinya dengan yang paling bagus. Ternyata eta teh salah. Saya tidak memahami perasaan Bambang. Saya tidak mengerti apa sebenarnya yang Bambang mau. Sekarang saya sudah tidak bisa menebusnya. Semuanya sudah terlambat. Pak, jangan menyalahkan diri sendiri. Bapak sudah banyak berkorban untuk Bambang. Dan Bapak juga sudah melakukan tanggung jawab. Jangan salahkan diri sendiri. Ali, hidup di dunia ini hanya sementara. Jangan pelit, saling mengasihi, menyayangi. Jangan seperti saya, nanti kamu menyesal. Sebelah tangan orang cuma ingin memberi kesan baik aja. Karena kesannya yang selalu baik, nggak pernah buruk, ya kan? Jadi udah dong, cepetan deh jawab, jangan usil. Yang ini apa yang ini? Dua-duanya bagus kok. Jadi emang nggak ngejawab pertanyaannya aku. Sef, lu tuh kalau gue ngeliat lu ribet kayak gini, kayaknya lu mulai lupa ya syarat-syarat jadi penangkap hantu. Oh iya. Lagian kenapa kalau misalnya Kak Louis suka sama gue, kan gue tetap aja gak boleh pacaran, gak kayak orang-orang yang lain. Ya, Sef, sorry. Maksud gue bukan buat ngungkit-ngungkit masalah itu. Gak apa-apa kok, Je. Mesti ngomong makasih sama lo. Thank you ya, udah diingetin. Emang benar sih, kalau yang namanya penangkap hantu itu sampai kapanpun juga gak bakal boleh pacaran. Soalnya begitu pacaran, langsung deh hilang semua ilmunya. Terus ya, balik lagi jadi cewek biasa. Sih kalau jadi cewek biasa kan nggak apa-apa, Sef. Malah kalau menurut gue lebih kejam lagi kalau lu tuh nggak boleh sama sekali pacaran. Je, nggak boleh ngomong gitu kan.
Gue udah bolak-balik ngasih tahu sama lo. Tugas penangkap hantu itu kerjaan gue sama keluarga gue dari dulu. Jadi gak boleh gitu aja gue tinggalin. Udahlah, lagian lo bener, kan cuma makan malam. Lo mesti apa pilih baju? Baju gue aja udah, lumayan. Yaudah, gue gak jadi minjem ya, gue beliin lagi. Gimana dengan kuliah kalian? Sef, kamu masih suka bolos ya untuk bekerja? Ya enggak lah, kali deh. Orang Sef sekarang belajarnya jauh lebih rajin. Oh ya? Kalau lagi sibuk apa sekarang? Aku sedang sibuk meneliti mayat kering. Mayat kering? Mayat kering yang kayak apa sih, Kak? Berdasarkan hasil penelitian, mayat ini sudah mati kira-kira 50 tahun yang lalu. Dan anehnya, mayat ini sama sekali nggak membusuk. Baru denger ya, Sef? Dan anehnya lagi, menurut analisa, dalam mayat ini masih terdapat sel-sel yang masih hidup. Mayat? Tapi sel-selnya masih hidup. Mana mungkin sih, Kak Luis? Makanya hari ini aku datang ke kampus untuk ketemu Bu Linda. Aku mau nanyain masalah sel-sel itu. Jarang-jarang nih ada kejadian kayak gini. Jadi pengen lihat deh mayat keringnya kayak apa. Ya nggak, Ci? Ya boleh sih, tapi gue kan takut, Chef. Tapi nggak apa-apa deh. Emang boleh ya, Kak Luis? Boleh aja, asal kalian punya nyali untuk ikut. Saya mencapakan dia. Kalau saya mencapakan dia, saya memutuskan dia.